Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ye 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 oh ye ye ye. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayatnya yang ketujuh. Makanan itu seluruh hidup saya. Jadi, siapa yang pilih itu luar biasa. Terima kasih. Yang saya hormati semua orang tua. Saya hormati semua guru yang sudah pakai banyak waktu untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak ini. Yang saya bangga dan hormati adalah semua kelas 6 yang akan maju kepada SMP. Yang saya juga hormati adalah semua adik-adik yang begitu hebat dengan belajar di sini. Sekali lagi, Shalom. Nama saya Pak Felix. Saya lahir di Indonesia, di Palembang. Dan dibesarkan di Indonesia sebelum saya kuliah di Amerika. Dan kerja di Amerika 20 tahun sebagai guru. Saya guru matematika untuk 20 tahun di Amerika. Sebelum Tuhan panggil saya kembali ke tanah yang saya begitu mencintai di Indonesia ini. Dan saya bersyukur, saya juga begitu suka di Nias. Saya sudah pernah ke Nias banyak kali, tapi 3 bulan lalu saya pindah ke Nias. Dan satu saat, saya lagi jalan-jalan, dan ada supir yang bilang, apakah sudah pernah ke Harapan Nias? Harapan Nias. Saya bilang, saya belum pernah dengar tentang Harapan Nias. Dan dia bilang, itu sekolah yang begitu hebat, apalagi begitu suka bahasa Inggris. Mungkin Bapak mau datang. Dan saya bilang, pasti saya mau datang. Dan saya bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas terima kami dengan begitu baik. Terima kasih kelas 6 yang sudah belajar lagu Akab. Saya harap tidak akan lupa, tapi bisa mengajar orang-orang lain ke depan. Dan saya ada keinginan besar dan harapan besar. Kami tinggal di STT Setia, Nias Selatan. Dan kami suka sekali untuk kerja di situ, tapi juga sangat siap untuk tolong siapa saja pun, termasuk sekolah ini, Harapan Nias. Kami ada harapan untuk seluruh Nias dan harapan untuk Harapan Nias ke depan. Dan mungkin saya bisa ada kesempatan lebih untuk tolong mungkin dengan matematika. Pasti siap untuk tolong bahasa Inggris, yang saya suka tolong orang, dan mungkin juga dengan menghafal firman Tuhan. Panggilan Tuhan atas saya adalah tolong orang menghafal firman Tuhan. Dan kami pakai banyak lagu Alkitab, taruh firman Tuhan di dalam lagu. Dan itu sedikit aneh, karena saya sendiri tidak bisa nyanyi sama sekali. Kadang-kadang saya coba nyanyi, semua orang lari. Jika saya coba nyanyi, jadi tidak biasa saya coba. Tapi Tuhan yang terbaik memberi ke saya istri yang tidak hanya cantik, tapi juga suka nyanyi. Jadi saya minta dia maju. Dan sepertinya ada satu ayat yang saya ulang-ulang kali dengar ya, dari pendeta, dari ketua sekolah, dari ketua ikhlasan, ayat apa itu yang semua orang bicara? Amsal pasal 1 ayat 7. Apakah kita ada lagu untuk itu atau tidak? Ini lagunya, begitu gampang. Harap semua bisa belajar. Dan hari depan kalian bisa mengajar orang-orang lain. Jeremiah, you want come up? Ini anak saya, Jeremiah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ye 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 oh ye ye ye. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1
seperti saya atau ada yang suka nyanyi? Saya yang suka nyanyi bisa coba? Mari kita nyanyi bersama. Ya, berguna itu. Apalagi nanti kamus yang akan kamu terima sebentar lagi, itu jangan disia-siakan itu. Kalau boleh orang tua murid, kami mohon supaya dibantu anak-anak kita. Karena dengan tiga bahasa itu, anak-anak kita terekspos dengan bahasa daerah yang merupakan bahasa leluhur kita di Kepulauan Nias, khususnya di Nias Selatan ini. Dan bahasa Inggrisnya bisa dipertajam lagi dengan pengantar bahasa Indonesia. Dan barangkali juga ada orang tua murid yang bisa membantu anak didik kita untuk membaca Liniha Raya itu. Karena Liniha Raya itu adalah termasuk bahasa daerah yang sudah hampir punah. Di antara guru-guru kita di sini, kalau mereka ngomong Liniha Raya, wah jangan harap bahwa mereka itu bisa lancar. Hanya satu dua yang bisa, dan mungkin ada di antara orang tua murid juga yang hanya bisa bicara Liniha Raya. Karena itu Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan anak-anak kita ini bisa melanjutkan studinya. Dan sekali lagi, kami bangga dengan anak-anak kita di sini. Terbukti dengan penampilan mereka tadi, khususnya kelas 6. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang terbanyak penduduknya di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggris. Ada bahasa internasional lain seperti Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis, tetapi bahasa Inggris adalah yang paling banyak digunakan oleh penduduk manusia di muka bumi ini. Karena itu jangan lupa bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kita bangga dengan bergabungnya Pak Philips di sini. Tadi ada orang tua murid nanya saya, itu Pak Philips siapa? Saya bilang ini adalah teman saya, dan sepertinya dia semangat untuk melihat anak-anak kita di sini bisa belajar bahasa Inggris. Sekali lagi, kita nggak pernah berhenti belajar bahasa Inggris. Bapak guru masih belajar, masih buka kamus, masih mencari arti kosakata. Tetapi kenapa kita harus jauh-jauh belajar bahasa Inggris? Tidak boleh kita melupakan bahasa leluhur kita, yaitu Liniha Raya. Dan ingat nyanyian-nyanyian dalam kamus itu ada saya cantumkan itu, Hanata siapa nyanyikan itu. Ada kan? Masih ingat? Nah, dan satu lagi yaitu Tananiha Raya. Masih ingat? Masih. Dan jangan lupa terjemahan Sehibah. Oke, anak-anak kami, sekali lagi kami merasa kehilangan atas kepergian kalian, walaupun ada kemungkinan di antara kalian ada yang bergabung dengan kita di SMP Swasta Harapan Nias. Bapak Ketua Panitia telah memberikan semangat kepada kami pada waktu pertemuan orang tua murid dengan langsung memberikan sumbangan berapa Pak Kepala Sekolah? Masih ingat? Rp1.500.000. Terima kasih Pak. Dan gedung itu sekarang
sudah bisa dilihat, sudah siap dipakai, tinggal membeli perabotnya nanti. Souvenirnya, apa nama itu? Meja dan kursinya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada orang tua murid yang mendoakan kami selalu, baik guru-guru maupun yayasan. Kita akan kembangkan lembaga ini supaya Yayasan Harapan Nias benar-benar menjadi harapan kita semua. Bukan hanya harapan kita di Kepulauan Nias, tetapi seperti yang dikatakan tadi, harapan bangsa dan harapan dunia. Saya senang sekali dengan Bapak Pendeta tadi mengarahkan kita ke situ. Sekali lagi, kami dari Yayasan Harapan Nias Selatan berterima kasih kepada kita semua, semua yang ambil bagian dalam acara ini. Benar-benar saya ulangi, luar biasa. Kita puji Tuhan. Mari tepuk tangan kepada Tuhan. Untuk mengakhiri kata sambutan ini, saya minta kepada Ibu Pembina untuk tampil ke depan, ambil buku itu, kasihkan kepada anak-anak kita. Kami mau memanggil anak-anak kita di sini. Kita mulai dengan kelas 6A. Berjajar di situ. Dan biar ibu yang menyerahkan itu. Silakan Pak Lawa bantu. Pak Ketua Panitia bantu supaya cepat. Sana turun kalian. Kelas 6A. Muat kan? Ayo berjajar di situ. Biar cepat. Terima langsung salam. Oh boleh boleh. Kita bilang enggak. Oh abjad. Oh sudah diurut. Oh. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena tekniknya kurang persiapan tadi. Silakan Ibu. Dipanggil Annabel. Nah, terima salam langsung kembali ke tempat. Arhan. Terima salam langsung ke tempat. Annabel. Arhan. Terima salam langsung ke tempat. Ya. Terima kasih. Arta Naila. Arta Naila. Audriana Hang. Audriana Halu. Audriana, ada orangnya? Bapak terima kasih, Tuhan adalah provider terbaik dalam hidup kami. Kami telah menyediakan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Secara khusus pada saat ini kami akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya sucikan Tuhan, kuduskan Tuhan, bertata di atasnya sehingga bermanfaat bagi tubuh kami dan mendatangkan kekuatan baru untuk kami senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati anak-anakku yang telah memprepare-nya bagi setiap kami, panitia, bahkan juga sekolah, kiranya Tuhan mengembalikan dalam lumbung dan perbendaharaan yang melimpah. Demikian di dalam nama Yesus, berkati juga setiap orang percaya, anak Tuhan gereja-Mu, demikian Kamu berkati kami dalam segala kelimpahan. Kami mengucap syukur atas berkat jasmani yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Haleluya. Amin.